dan sembulan. Jadi aku nampak banyak kan orang. Siapa aku buat sini je. Okay, hari ini saya berseran luar sini untuk membuat cabaran. Kali ini kak saya dengan Bibi. Saya dengan Lili. Saya dengan Lili akan buat cabaran itu. Kita akan cari gerai-gerai yang terpilih untuk memasak. Masak kuih siapa yang paling sedap dan laris jualan dia akan menang. Confirm lah aku pasal aku pandai masak. Nah, jadi minggu ini si Ili sama JJ, jadi saya ini pembantu Ili lah konon kan. Nah, JJ yang dibagi cabaran ini. Di situ ada pembantu, saya kira pembantu mana boleh? Banyak banget, okay. Kita cobalah. Sekarang ini kami sudah pilih gerai yang terpilih, yaitu gerai apa itu saya lupa? Martabak Jawa Indonesia. Ya, hari ini kami akan buat cabaran di mana saya dan Ili akan memasaklah siapa masakan yang paling sedap atau paling laris, dia akan menang. Kau tahu lah siapa pemenangkan? Ili lah. Kamu jangan silap, saya di rumah pada masak. Masak telur. Masak telur, sah? Masak koi. Masak Maggi. Masak Maggi. Okay. Jadi, kita akan... mulalah cok kasih pusing-pusing tu. Okay. Belajar dulu. Go! Nah, vertigo. Minyak pun takut. Silap. Ah, jadi siapa yang lipas-lipas tu, mari pilih sini. Beli-beli martabak. Martabak Jawa. Ya. Saya sudah kasih apa ini? Menebarkan tepung dan akan kasih masuk di sinilah. Kuali. Cepat dia habis sudah. Kuali, oke. Allah. Apa ini? Apa ini, Jay? Satu. Konti gue masak aja, Jay. Oke, stop. Tutup. Nah, suruh si Jay potong. Mat. Hei, panas. Adai. Sos, mau? Hei. Balik. Masih aja, Jay. Masih masak. Pakcik mau beli gak masak kami? Ini tiap hari saya beli. Kamu rasa siapa yang pandai masak? Ili. Ili. Sebab dikasih lipat anu ba miring-miring. Dia yang lipat itu. JJ yang lipat miring-miring saya dapat ini. Penat pula berjualan ni kan, tengok berpelu-pelu sudah si JJ lagi. Masak pun dah pandai, Ili yang terpaksa tolong. Kamu tengok ba masakan dia tu macam mana. Ada kamu tabak tiga. Jadi masakan martabak yang paling hebat saya rasa saya lah tadi ramai orang beli habis satu habis ini. Orang ada tak martabak tiga segi pak cik? Ada tak pak cik? Tidak ada. Ada. Dia punya martabak tiga segi. Karena martabak yang pelik lah itu yang orang beli kan? Dan kalau kita tanya pasti ini lah kan, siapa menang? Siapa punya martabak yang hebat? Dari martabak yang hebat lima martabak Jawa tapi dimenangi oleh Eri. Yeay! Jangan lupa lagi minggu depan di Pasar Ramadan mana? Tunggulah, oke? Okay, bye. Itu. Macam mana? Tolong dorong.